Ini kanare, kanare KW sama kanare asli. Jadi banyak dibilang ini dibilang asli juga, tapi sebenarnya enggak pak asli nih. 100 meter tapi sebenarnya isinya kalau yang KW itu cuma 80 meter. Beratnya juga enggak terlalu berat. Nah, kalau ini yang original nih. Original emang berat, dia berat. Nah, itulah bedanya original sama KW ini ya. Itu dalam bentuk kotaknya aja kotak. Dari kotaknya aja kelihatan dia kalau yang original itu kenapa dia lebih besar? Karena dia memang dalamnya ukurannya dapat 100 meter, tapi kalau yang KW ini yang dibilang original juga dia cuma dapatnya 80 meter. Dia perbedaan kotaknya sudah kelihatan ya, yang ori sama yang KW. Ini ori, ini KW. Kotak ori itu lebih besar daripada kotak KW. Terus di sininya nih tulisannya. Ya hampir sama. Hampir sama tuh. Ya. Made in Japan juga. Cuman di kotaknya biasanya ada bedanya nih. D1. Ini ada tulisan D1 nih. D1. Oke. Nah, ini dia bedanya kanare Jepang asli sama yang KW. Ini yang ori nih. Ori seratnya begini, Den. Khususan kanarinya juga begini. Ngedok. L2T2S. Nah, kalau KW-nya ini nih. L2T2S juga, tapi KW kelihatan ya. Dia agak apa glossy. Glossy dibandingkan sama yang original nih. Kelihatan. Oke. Nih. Ini Japan juga katanya, sebenarnya Japan. Ada ya. Kabel Japan standar. Ya, Japan standar. Ada Japan standar. Ada tulisan kanarinya juga nggak? Ada ya. Kanare kabel. Kalau yang nanti saya bawa yang Jepangnya. Yang asli yang itu, ini ya. Yang Jepangnya itu mantap bahannya.